Saingan Liga Futsal Premier Malaysia MPFL 2022. Pasukan tangga ketujuh Selangor TOT United berpesta gol selepas membelasah ATM 8-1 sekaligus mengutip tiga mata penuh. Aksi yang berlangsung di Stadium Panasonic Shalom itu menyaksikan kedua-dua pasukan mempamerkan aksi seimbang selain saling bertukar serangan bagi memburu gol pembukaan. Namun, 2 minit sebelum tamat babak pertama, Azro Hairun meletakkan TOT United mendahului 1-0 menerusi gerakan pantas di depan pintu gol pasukan lawan. Memasuki separuh masa kedua, TOT United bagaikan mendapat suntikan baharu apabila dilihat garang dalam melancarkan serangan ke kubu ATM. Dan hasilnya dua gol berjaya dihasilkan minit ke-22 menerusi Amirul Sugito dan Ahmad Azim Muhammad untuk kedudukan 3-0 di depan. Berselang 6 minit kemudian, TOT United meraih gol ke-4 dan ke-5. Kali ini menerusi Syahrir Rosli minit ke-28 dan Mulhim Mukri Faisal minit ke-32. Kelalaian benteng pertahanan ATM terus membuka peluang TOT United menjarakkan jurang menerusi gol kapten pasukannya Hazizi Mansor meledak 2 gol untuk pasukannya selesa di depan 7-0. ATM berjaya mendapatkan gol sagu hati menerusi Wan Ahmad Baihaqi Atikullah Wan Ibrahim pada minit ke-39 sebelum TOT United melengkapkan malang gembilan mereka dengan jaringan Taufik Abdul Wahab seminit sebelum tamat permainan.